Ya pemirsa, nasib naas dialami oleh seorang warga desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di mana saat hendak mengambil air wudhu di sebuah sungai di depan rumahnya, ia disambar oleh buaya. Meski selamat, korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka gigitan di pergelangan tangannya. Dani, seorang warga RT 10 Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat ini, tangannya disambar buaya saat mengambil air wudhu di pinggiran sungai yang ada di depan rumahnya. Video kondisi tangan korban usai diterkam buaya ramai beredar di media sosial. Menurut penuturan korban, saat dikunjungi di kediamannya menceritakan kronologi, di mana insiden sambaran buaya tersebut terjadi pada hari Selasa, 30 April 2024 pagi, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Di mana sebelum kejadian, seperti biasa setiap harinya, dia selalu mengambil air wudhu di sungai depan rumahnya. Tanpa curiga akan ada buaya yang muncul, namun baru saja menjulurkan tangan untuk berwudhu tiba-tiba mendapat gigitan dan sambaran buaya. Sontak hal tersebut membuat dirinya terkejut. Namun beruntung, Dani tidak panik dan masih bisa berpikir jernih sehingga akhirnya bisa selamat meski sempat digigit dan ditarik ke dalam sungai. Saya kan ke WC, berak. Habis berak kan suci, langsung ke ambil air wudhu, ambil anak subuh nih. Habis itu saya mau berdiri, sudah. Ambil wudhu tadi kan mau berdiri saya nih, langsung tiba-tiba tekam, jadi saya pukul gini, nggak lepas, jadi gini kan terus mulut ini, dia kan tangan ini putar gini, saya kan harus mutar gini, tariknya ke sungai, merasa nggak lepas, bagaimana cara melepaskan, masuklah jari-jari sana ke mulutnya, ini jempol ke mata, cuma itu, ya anak-anak nih melapor, dipoto, diapa kan lapor, ada kok lebih banyak melapor nih. Enggak tahu juga saya nih. Kalau ke Serdes, kalau apa, Serdes sama ada ke sini. Saya pukul di gini kan, terasa juga tangan saya nih, sakit. Berarti dia itu terputar gini juga. Iya. Gini. Dipulas berapa kali sampai di sini itu? Dipulas kan dua kali. Dua kali dah. Tiga dan pertama kan digini-ginya. Cuma dipulasnya ke kiri, terus ke kanan. Cuma untuk kaki. Ngambil wudhu itu di mana, Mbak? Usai menggigit dan menyerang warga, pada Selasa siang, buaya yang diperkirakan mempunyai panjang sekitar 2 meter ini kembali muncul ke pinggir sungai diduga tengah mencari makan. Menurut keterangan Dani dan juga warga, daerah tersebut memang sering terlihat buaya yang menampakkan diri. Namun baru kali ini ada warga yang menjadi korban sambaran atau gigitan. Sontak, hal tersebut membuat warga sekitar heboh dan khawatir. Sembari menunggu evakuasi yang dilakukan pihak terkait, warga nampak memasang alat pancing atau jebakan yang dipasang di pinggir sungai untuk menangkap buaya. Warga meminta kepada pihak terkait kiranya dapat mengevakuasi buaya yang selama ini berada di kawasan pemukiman penduduk agar tidak membahayakan warga. Tim Liputan, SBTV.